Bang. Kenal saya Ki Sambung Rasa, Bang. Saya Ki Sambung. Enggak, saya ini. Bang, sebentar, bentar, Bang. Bentar. Bang, sebentar. Sebentar, Bang. Sebentar. Maaf, mati, Bang. Sebentar, bentar. Apa? Sebentar. Sebentar. Bang. Bang, jangan, Bang. Si Bang. Bang. Siapa ini? Siapa ini? Kamera. Siapa? Mau ngobrol sama Bang. Apa? Kamera. Saya mau ngobrol sebentar. Saya mau. Apa maksudnya, Bang? Bang, kamera mati. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadinil ladhi dan halu bihir uqadu wa tanfariju bil qurabu wa tuqadabil hawaiju wa tunalu bihir ghaibu wa husnul khawatimi wa yustaskal gamamu biwajihil karim wa ala sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin wa nafasin bi adadi kulli malumin lak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia tanpa batas. Saya doakan semua sedulur Sambung Rasa yang ada dimanapun kalian berada, mudah-mudahan hidupmu dimuliakan Allah dan rezekimu mengalir deras tanpa batas. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sedulur Sambung Rasa, malam ini saya bergentayangan di salah satu lokasi ya, bersama Abah Oman Suruh Kentu sebagai kameramen. Tapi sebelumnya saya ingin menyapa sedulur Sambung Rasa dulu, biar semangat ini, biar semangat mental kaya teko KAB wujud. Komentar dulu, wujud. Saya doakan yang sudah mengikuti sholawat nariyah tadi, mendengarkan sholawat nariyah tadi, mudah-mudahan mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Dan yang sudah komentar wujud, saya doakan yang banyak hutang, hutangnya secepatnya lunas. Amin. Yang belum dapat momongan, secepatnya mendapatkan momongan. Amin. Yang belum dapat jodoh, secepatnya mendapatkan jodoh. Amin. Yang belum dapat pekerjaan, secepatnya mendapatkan pekerjaan yang penuh keberkahan. Amin. Yang lagi sakit, diangkat penyakitnya. Sehat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Doa terbaik untukmu sedulurku semua ya, yang selalu mengikuti tayangan Ki Sambung Rasa sampai detik ini, yang selalu memberikan like, komentar positif ya, sabrek gak sabrek. Saya doakan dengan ikhlas di tahun 2022 nanti, yang belum bisa punya rumah secepatnya bisa beli rumah cash tunai, gak pakai nyicil ya. Yang belum punya mobil secepatnya tahun 2022 ini bisa beli mobil cash tunai, gak pakai nyicil. Jauhi kredit, gak usah kredit. Waduh,
kredit itu bisa bikin susah ya, makanya sederhana aja, tidak terlalu, nggak usah terlalu bernafsu, santai aja ya. Jadi jangan terlalu bernafsu dengan dunia ya, biarkan dunia itu hanya ada di genggamanmu, jangan di hatimu, berbahaya kalau sampai nempel di hatimu, jadi kemelekatan nantinya ya. Sedulur sama rasul itu saya ingatkan. Dan hari ini saya bersama Abang Mansuro Gento mendatangi lokasi dari preman yang cukup ya, Raja Tega ya, dibilang Raja Tega, Tega. Jadi beliau dulu itu pernah ketemu sama saya dan ternyata menurut informasi belum tobat, masih mabuk dan ya semakin apa ya, parah. Tapi yang lainnya sudah selesai. Ini laporan yang pernah saya datangin itu, yang sama beliau itu ngomong sama saya, dia belum. Yang lainnya udah alhamdulillah ya. Mudah-mudahan hari ini saya menghiburmu ini bisa benar-benar membangkitkan gairahmu untuk selalu meningkatkan jiwa spiritual ya. Anggap hiburan ini, dan memang saya berniat untuk menghiburmu biar senantiasa dalam bahagia tanpa batas. Begitu ya, Bauman ya. Jadi ini Mas Gondrong yang dulu mungkin sedulur sama rasa pernah ingat ya. Jadi lari bersama kawanannya, yang terakhir dia lari. Nah, itu menurut cerita dari anak buahnya itu cukup sadis, Abauman. Dan saya kepingin ketemu hari ini, mudah-mudahan bisa ketemu. Katanya nongkrongnya ada di lokasi ini, di dalam tempat ini. Kita coba datang di sana. Saya ingatkan lagi, ada di penipuan mengatasnamakan Ki Sambung Roso ya. Ki Sambung Roso nggak pernah menawarkan jasa dana gaib, uang gaib, atau pesugihan preketek. Wadah, ratakan dukun-dukun preketek ya. Ratakan demit-demit preketek, ratakan dukun-dukun santet ya. Ratakan teman-teman yang masih apa ya, dalam kemaksiatan ya. Ratakan, tapi bukan ratakan saya terus kita habisi, enggak. Saya justru, saya ini pengin silaturahim ke teman-teman pemabuk, teman-teman yang ada di jalanan, preman-preman, bukan untuk meratakan yang kita habis, bukan. Maksudnya ratakan nafsunya untuk maksiat. Begitu ya, Paman ya. Silaturahim, mudah-mudahan kedatangan saya itu di teman-teman itu bisa diterima dengan baik dan menghantarkan mereka untuk menjemput hidayah, itu harapan saya. Tuh, ya mudah-mudahan bismillah, namanya kita ikhtiar, ya kan? Menjalin silaturahim sama mereka. Dan alhamdulillah ada yang mengikuti acara rutinitas kita ya, Pak ya, setiap malam Jumat. Ada yang datang tahu-tahunya banyak, alhamdulillah. Bahkan ada yang melihat akhirnya terinspirasi mendengarkan sholawat, akhirnya dia mendapatkan hidayah. Kita nggak tahu, hidayah itu datangnya dari segala penjuru. Yang jelas kita niat untuk menjemput, insya Allah dapat hidayah. Ya nggak bisa mereka kita paksa harus sholat, nggak bisa. Kita berusaha, kita berikan momen sedikit. Ya minimal balighani walau ayat. Kita ingatkan orang tuanya, gimana nasibnya kalau melihat seperti itu. Kita ingatkan kalau dia punya anak istri, gimana kalau anaknya jadi seperti mereka. Istrinya juga akhirnya sakit karena hal yang gak berkah dibawa ke dalam satu rumah tangga. Begitu ya. Kita coba datang ya, Paman ya. Bismillah. Berjalan sambil kita tengok kasihnya, Paman. Mudah-mudahan bisa ketemu ya. Bismillah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta Samsung, anta Badaru, anta Nurun fauqa Nuri. Anta Samsun, anta Badaru, anta Nurun fauqa Nuri. Anta Ihsiru wa Golin, anta Mirin.
misbahu suduri. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaili, ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaili, ya mu'ayyaday ya mu'majjah, ya imaman kiblataini. Shallu ala nabi Muhammad, Allahumma shalli wa sallim barik alaih. Coba bang lihatkan depan bang, lokasinya benar ini enggak? Ah, kelihatan enggak asam, betul-betul enggak kelihatan gitu kok. Mana ada sinar itu? Iya, saya mau ini. Mana ya tempatnya? Oh, daerah sini kayaknya, Pak. Kita parkir sini gimana, Pak ya? Banyak kali. Banyak apa? Bentar. Bismillah, Pak. Kita harus cari lokasinya dulu, Pak. Ayo. Aduh. Sini Abang Man. Ah, lokasinya. Apa di sini, Pak ya? Soalnya biasanya sih nongkrongnya di lokasi sini ya, Abang Man ya. Iya. Hah? Bang Man minta tolong kuncinya dibawa, Bang. Siap. Sini, Bang. Maju sini, Bang Man. Coba masuk sini, Bang. Oh, iya. Aduh, kita harus lompat ini, Bang. Bisa, Bang Man? Aduh. Sini, Bang Man. Turun, Bang Man. Ke sini ya Pak Man kayaknya ya. Gak ada orang. Coba. Hah? Sini Pak Man. Oh, itu ada yang nongkrong, coba tanya anak itu, siapa tahu. Assalamualaikum, Bang. Ya, izin. Iya, mohon maaf. Keperluan apa? Iya, sebentar bang. Ini saya Ki Sambung Rasa. Saya mau nyari Mas Gondrong. Bang Gondrong ada nggak? Di mana lokasinya bang? Nggak ada sih, bang. Nggak ada. Nggak ada ya? Sebentar. Bang. Bang. Sebentar. Jangan. Ini kamera segini loh. Saya jelasin. Sebentar. Dengerin saya. Saya Ki Sambung Rasa. Sebentar. Saya Ki Sambung Rasa. Saya mau ngobrol sebentar. Saya mau ketemu Bang Gondrong. Gak ada. Oh ada. Ini kisah Bung Ros yang di iya, saya kisah Bung Ros. Iya. Yang bisa buka mata batin. Siap, iya. Coba saya buktiin kalau bisa. Gak percaya gua. Yelah, zaman sekarang masih percaya kayak gitu. Iya. Buat apa aja, elah. Tapi saya mau ketemu Bang Gondrong, ada gak? Gak ada. Gak ada ya. Buktiin, gua emang percaya gua. Buktiin apa? Itu mata batin katanya bisa ngeliat setan. Emang berani sih itu. Yelah, coba buktiin. Kalau bisa. Yelah. Emang berani? Berani. Kayak gitu doang. Yelah. Ntar ngelihat lari kayak Bang Gondrong. Iyalah. Bin, ayo Bang Man. Beneran. Ayo Bin. Iyalah. Tapi nanti kasih tahu lokasinya Bang Gondrong ya. Saya kasih tahu. Kalau emang Abang bisa, saya kasih tahu. Beneran. Iya. Ini situ yang minta lo ya. Kalau enggak bisa saya gebukin. Hah? Ya jangan digebukin. Ya, kita orang lah. Orang dua doang digebukin gimana? Saya ini enggak cari masalah di sini. Saya mau silaturahim sama Bang Gondrong, ngapain gebuk-gebukin? Ngapain? Ya kita coba kalau memang situ mau berani nggak apa-apa, asal jangan lari lo ya. Iya buktiin. Iyalah lama. Buktiin aja dulu. Soalnya saya mikir kalau situ lari gimana infonya, kita nggak dapet Bang Man. Beneran ya? Iya. Ayo buktiin. Ini kayaknya banyak ini Bang. Di sini aja ya? Iya. Sini. Bang Man sebelah sini Bang Man. Ayo sampean di sini.
tapi ikutin instruksi saya. Ya, ada syaratnya satu. Situ harus tutup mata, jangan dibuka matanya sebelum saya bilang buka mata. Ya? Iya. Siap ya? Siap. Bener ini janji enggak lari nih? Enggak. Oke, boleh. Ya udah. Mau sambil berdiri atau duduk? Berdiri aja udah. Oh, berdiri. Oke. Oke, tutup mata sekarang. Nah, coba buka mata Patin, dia yang minta soalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan dibuka dulu matanya ya, tutup mata ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, seluruh gaib, jagat, kokabe, wujud. Oke, buka. Mana ini? Bohong deh, sebentar. Mau ngapain ini? Jangan tawuran kan? Mana kata lu ada ini? Loh, sebentar. Terus ini mau apa? Kalau enggak, emang enggak ngelihat situ? Ya mana enggak ada buktinya, Bang. Ini bohong ini. Lah. Beneran enggak ngelihat? Kagak. Lah terus mau apa ini? Gila. Apalagi? Loh. Udah antem aja lu. Sebentar, iya, jangan lama. Didorong. Dengerin suara saya ya. Tidur yang nyaman, dengerin suara saya. Nanti ketika kalian buka mata, ya. Ketika kalian buka mata, tak mengapa kalian benar-benar segan dengan saya dan kalian mau menunjukkan lokasinya Bang Gondrong. Ya, dan ketika kamu buka mata, kalian bertobat kalau kamu punya salah, minta maaf sama orang tuanya. Kalau mengerjakan kepala, minta maaf sama orang tuanya nanti buka mata dan tunjukkan lokasi Bang Gondrong. Dan kalian minta maaf sama saya juga, ya. Jangan mabuk lagi ketika kalian adik mabuk, ya. Ngelihat minuman keras, kalian mual, muntah, dan merasa bersalah ketika melihat minuman keras. Apalagi mencium, apalagi minum. Kalian teringat orang tua kalian, seolah-olah orang tua kalian akan meninggal dunia nantinya ketika kalian minum atau mabuk, ya. Yakin itu dan percaya itu ketika kalian buka mata, kalian sudah tidak mau mabuk lagi. Mual, muntah ketika melihat minuman keras. Dan kalian minta maaf sama orang tua. Orang tua kalian pulang dan tunjukkan Bang Gondrong pada saya nanti. Pada hitungan ketiga kalian buka mata. 1, 2, 3, buka mata. Sorry, saya juga minta maaf. Sorry ya bro ya. Sorry ya bro ya. Eh, mana Bang Gondrong, di mana? Mana Bang? Di belokan di warung warna hijau, Bang. Warung warna hijau. Iya, Bang. Warungnya buka enggak? Masih tutup, buka. Tutup. Oh, emang tutup. Oh, beneran ini enggak bohong nih? Iya, beneran, Bang. Ya, kalian kan kadang mabuk, bener enggak? Iya, Bang. Masih mau mabuk enggak? Enggak, Bang. Kasihan orang tua, Bro. Ya, bukan saya maksud apa-apa. Intinya kasihan orang tua. Ya. Kalian penerus bangsa, ayo jangan mabuk-mabukan. Ya. Jadi anak yang berbakti sama orang tua, ya. Kerja enggak semua kerja ini? Kerja, Bang. Ya, ya udah. Jangan nongkrong-nongkrong di sini. Udah pulang, ya. Ya udah balik. Hati-hati ya. Ya, udah balik. Oke, seluruh sambung rasa. Ya. Jadi ini tadi anak buah Bang Gondrong. Sudah kasih info jadi ada sebelah sana ya, Bang Oman ya. Ya intinya gini. Gak apa-apa, gak masalah. Kita datangin sendiri, Pak Oman. Ya, pesan saya satu, selalu berpikir, berucap, dan berperilaku positif. Agar alam semesta membentangkan vibrasi positif dalam hidupmu dan keluargamu. Tetap berpikir positif, karena Allah sebagaimana persangkaan hambanya padanya. Tetap berucap positif, yang baik-baik, karena ucapan adalah doa. Tetap berperilaku positif, rubah perilakunya, karena Allah tidak merubah nasib satu kaum jika kaum tersebut tidak mau merubahnya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia tanpa batas, satu rasa, satu jiwa, satu kehendak. Lepaskan ragamu, kendalikan sukmamu. Kokabe. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashqil li zalimin bi zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Shallu ala nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi.